iki kula terangkan sing masalah niki. Wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an napa hasanah. Dados ngeten nggih. Tiyang sing pun istighfar nggih, sing atine seneng pangeran nggih. Atine seneng pangeran obat. Iku mesti uripe enak, mesti yumatti'kum mata'an napa hasanah mesti. Kula niku ngrasakno tenan. Kula nganti sak niki sering diri kalian toko-toko dianggap urip paling ayem. Yaitu tadi ya, kalau orang nasional atau cara berpikir tidak religius itu nunggu nikmat misalnya pegawai nanti ini tambah nomor, nah pengusaha nanti ini sukses, nah usaha bisnis nanti ini sukses. Tapi kalau mental seorang mukmin sejati boten ngoten, mulai berangkat cari nafkah ngerokok ibadah, kasih ngerak kasih lagi ngerokok nopo ibadah, nanti dikek no anak dirasakan betul lagi ngerokok nopo ibadah. Ini yang disebut yumatikum mataan nopo. Wong tiyang nak mukmin tenang, roh pangeran kuwi lah. Misale ngaten. Sampeyan ngekeki cayate dhuwit 2000. Mampu sampeyan memang 2000 sentok. Gusti jenengan kok takdir kula ngamal teng cayate, jenengan mirsani. Jadi sampeyan tersanjung karena ngamal sampeyan ditinggali pengen. Ya sudah begitu terus, karena kontrak kamu dengan Tuhan, amal saja, apa saja nikmat. Mau kelar ngopi, mau bersyukur ya Allah, jenengan maringi nikmat Allah, sakit ngopi, sakit ngeteh, sakit semua nikmat disyukur. Nak dianggap musuh kan, bos? Kenal presiden, kecewa, berada jadi menteri, mutuh, paham ya? Wadal kiai, kenal bupati, senengnya rakaruan. Tapi orang Allah, si hak urip-urip kenal presiden, kecewa rakaruan, ditirang. Lalu alat itu tanggulat. Gus, semua masyarakat kenal presiden bangga tu orang. Ya, ya delok-delok. Nada saya tahu yang pangeran juga bangga tu orang. Ya, kita tahu yang pangeran rasa kenal presiden tu disor. Tenang ni, gus ini gua kenal presiden orang senang ni. Saya tak tahu itu karena apa yang kita bimaju. Kenal tapi kecewa. Orang mesti orang berobat, orang berperan. Orang sekeliling Pak SBY, yang sekeliling Gus Dur, sekeliling Soekarno itu. Dulu Bung Hatta itu keluar dari duit tunggal, padahal tak urip-uripe kenal Soekarno, paham ya? Yusuf Kalla akhirnya bisa PSD. Kalau kenal presiden bangga, mestinya Yusuf Kalla juga bangga, mutung. Orang itu apa? Bangga. Pak Anggito tadi juga apa? Artinya nggak ada jaminan kalau kita kenal presiden itu lebih baik dan bangga. Nah, kalau sering ditawarkan, kejenangan kampus tak kenal pejabat-pejabat. Ya itu jabat di jabat kusuh, ngaku saya ini lho kenal pangeran. Suwan, syukur nanti kenal apa? Aku kiai cukup warai budu. Aku ulama cukup warai budu. Akhirnya malah, wah, atau berokus berarti kalau selama ini jadi ilah, ya salah, ya terima salah, bunet ya. Orang terima salah tadi apa? Wong kenal pangeran, saya syukur kalau nanti kenal pejabat, duwe-duwe. Lho kula lho mau sampean waktu bubar tak nang kula, sampe kula bubar kula tetep syukur. Sampe tetep syukur, ya ora tetep syukur. Lah syukur ya piye? Syukur kok tau diwir menan ning donya gede tau merok rame-rame nyekseni nek jenengan kok ana ngoten tok wis pokoke. Ya tetep syukur. Kula tak metu hikam, jare nek hikam ngeten, nikmat ning donya mok loro, iku nikmatul ijad wal imdad. Kita wujud itu sudah syukur, alasannya. Bapak syukur ya. Gara-gara kita wujud tahu rohnya ramai di dunia. Nah, ada yang gawe, ada yang ngatur. Jadi, Gusti, dengan saya wujud, kalo ikut bersaksi bahwa engkau ada. Nah, terus, tapi itu kan rana meneh. Wong manusia rana meneh. Dalam teori Islam kan gak ada rana meneh. Mereka cara teori Islam, gara mati, jadi keluarga. Kok ya, ini kekuasaannya Allah. Lah, wong ini kekuasaannya Allah, mesti enak. Lah, mesti enak. Ini sudah jenuh, ini sudah keluarga. Perkara wujud to ning saiki pangeran mbek bengok-bengok ning neraka. Paham ge. Beda mbek wong ning donya ora tau kenal pangeran, kenal iku mo. Barang-barang dunya rupane ora dikuwi sumpah. Nanti masalah sumpah. Sumpah kan mbok diterusno ning neraka. Paham ge. Dadi iku pun jadine pangeran. Ini penting kalau aturaken karena kita ini sering salah kaprah. Soalnya kiai kenal presiden itu bangga. Kula lan mau ditepir kenal ge biasa. Kalau pulak di tribunal mesti gitu biasa. Kalau nanti di kakak di waktu bupati gitu biasa. Kalau di suami bupati gitu biasa. Ini rata anggap buat sih. Soalnya suan aku tak bersantri. Tak omong ya sebenarnya. Suan aku tak bersantri.
Wong ora kuwi dene dadi rakyat kok perang dene suara aku tak bupati. Tak wong ya sidane larene to, nak rene kudu dadi santri, ana rene ya dadi warga. Dadi adil, dadi napa? Nak aku ora ono penting mlebu Islam, tapi nak dene dene tak mlebu ya aku dadi gendenan napa? Kita ini sering bodoh. Allah itu dekat sekali. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Dan kita tahu yang menciptakan kita ini Allah, yang punya bumi itu Allah, yang punya langit Allah, yang punya air Allah. Kalau Allah bisa kita kenal sekarang dengan keadaan kita yang sekarang juga, termasuk saat kita miskin apa? Kenapa kamu kenal Tuhan nunggu sesuatu yang belum pasti terjadi? Membuat etikia itu terus kenal menteri, proposal gampang rane emas. Jadi mari rane emas cara berpikir gue yang itu. Mengapa yang ngerokok emas kok ngentai ini? A ngentai ini, B ngentai ini. Kenal presiden udah mesti bangga. Mosok gus, oh ngomong kenal presiden bangga. Ya ada yang akhirnya mutung gak bukti apa enggak? Paham ya? Gak ada yang minta. Ngomong kadang bayang no, kalau nanti berpikir nakal, tapi kalau yakin diri dari pengiran, artinya nakal lah diri dari pengiran. Kalau nanti mikirnya, nanti nabi gue yoko aneh, nanti gue yoko nabi jimat bungsa dulu. Kadang nggak ngedikan urahan, tapi tak kenangan ya bener. Kadang urahan ya penting, gue nyelamat atau ikhlas. Tapi gue bener. Misalnya ngerti, nabi tahu ngedikan ngerti. Waktu biba ilaiya min dunyakum atibuan nisa. Aku nak urutan dunia, tak senengi wong itu. Tapi di kawin dari orang pelikor, pernah tak lama. Kesannya itu arogan. Terus nabi tapi jadi terus ada waktu rotu ini di sholat, tapi tenangnya rohku itu nak nopo. Ulang tu bayang, nopo. Pikiran tu lalu nakal bayang. Umpama Pak Presiden bela film, tuan bela dia bela Ahmad Dhani dia bela film ayat-ayat ini. Bok nangis itu nangis ceritanya apa ngenet ra iso ngono paham. Kok gambaran dhewe ono wong wis ganteng dijenengi cewek loro ae. Iku ora bingung carane ngatur. Dari ono wong delok wis nangis. Nangis e jare harus ceritanya apa harus nanti bojo loro. Ndak artinya begini ya, ini teorinya Kanjeng Nabi. Orang yang dapat jadi manajer direktur atau apa saja, asal wong lanang nek matine tetep wong wedok. Jadi gak bisa andekan kowe urip sederhana itu selesai. Misalnya wong nang hotel berbintang 5 dengan segala fasilitas. Kok ujung-ujunge nek mat tertinggi ngeloni wong wedok. Iku padha mek sampean ning pondok gubuk mburi omah. Artinya bisa disederhanakan amru hadi dunya. Mana tak lemenan kadine nabi jadi wong pinter terkenal. Lenda, sekarang gedung di tingkat 7 mewah lah. Ujung-ujungnya nak wong lanang nek mati mergo ngloni. Lah saiki sampean tak bedheki. Kowe turu ning kono tanpa wedoan, ambek sing turu ning gubuk nganggo wedoan, padha-padha bisa lengi milih piye? Lepet mawon, milih piye? Lah jangan-jangan presiden-presiden sering ngeluh. Nak roh artis-artis ora presiden, ora menteri, tapi wedoane agak. Artis yang Allah berkorok presiden buat, kan kau dengar lu ya kalau dia menusuk masih bodoh. Lagi ini yang Allah wah aku rapan untuk nyorot. Yang Allah bisa kira kan begitu. Sama. Malah ni bener kan jinasi. Nek mati wong bodoh. Malah ni dari wong sufi. Kue rapi apa? Tidak keloni ni. Dia berat tak minta ni buat pangan dia tak biri. Dia kamar di mau dia bungo turu ya mau si. Si tau. Dia kalau di sepuluh si bungo ya mau. Si. Bungo barang ni sedang. Jadi apa? Lagi di kamar tongo, kalau suka dan suara tano kabeh tiap jam turu genti, ora nyaman lho tiap jam. Paham ya? Artinya sama. Mulane kadang kula niku kula termasuk ulama dalam hal ini kula cara berpikir nakal dan saya yakin kenakalan saya itu dalam hal ini diri dani pengeras. Ternyata untuk punya nikmat yang kelima itu sama. Presiden sapa wae takoki nikmate dadi wong lanang tetep kumpul wong wedok. Kiai ya sama, orang amam ya sama, bajingan jika. Makanya kalau Nabi ngendikan waktu bibe ilai ya mendunya kum aktif juan wisata sebagai manusia senangnya perempuan. Itu cara kula normal. Dan itu satu filosofi, kira usah iri rada di presiden. Kira usah iri jadi bupati, saya anggap saya bupati, presiden, gubernur. Jak kumpulan tak mata. Gak ngono pak.
kowe tau semen tenan dadi gubernur kok seneng tenan perkara ngumpuli wong kok seneng. Oh, wis karuan dadi wong gubernur kowe. Sama nanti jawabannya apa? Lho niki ilmu lho, ora antami napa? Dan itu Quran ya biasa bicara gitu. Zina linnas kubu syawat minah nisa asal cek menu soalnya mati urusan begitu. Saya tidak yakin kalau presiden Kristen seluruh dunia tidak tahu iri ya berarti di majalah Playboy. Mergora juga, raju wabat, tapi babonannya wakil. Sehingga ya ngeluh, mergora ini orang itu. Misalnya, tapi nanti seneng sajur gitu selesai. Dan ini di dunia dewe nikmat. Mana goblok-goblok ke kiai, goblok-goblok ke wong tola itu ngerasa nengkarek sih. Wes kere ngenak, kenapa apa? Nah, kalau dia sudah tajuk bertahta sendiri, kenapa bertahta apa? Sendiri. Nah, ketika ulama-ulama, wat tahajud syiaru sholihin, wa'idu sholihin, wa'arusu sholihin. Tahajud itu adalah pestanya orang-orang soleh. Paham ya? Jadi ya nikmat sekali karena sudah bersama Tuhan. Rabi Adawiyah sekali api fajar nangis. Jadi karena malam bersenggama aku dengan Tuhan selesai. Jadi walau Rabi Adawiyah nak ngelam pengeran itu kayak pasangan nih. Saking asiknya dengan Tuhan. Jadi sama kalau sudah begitu, kenapa kita atur? Gak perlu atur. Wong sini ngone hotel-hotel mewah, ujung-ujungnya senengnya mergawa warung itu. Lah kowe nek omah kubo ujug-ujuge sedeke ya bojomu padha eleke iku. Sama nikmate ya. Sama. Engko ono tangi turu senenge gawe kopi panas. Kowe senenge kopi panas. Misale kowe ngono wae. Tapi kan ono sing kelas A, nggon tukang kelas C. Lah ngelu ngene iki lho sing mari tambah goblok. Oh wis kere kok ngelu banget. Paham ya? Dadi ngelu memperparah ke goblok. Masine ora ngono. Aku kok umpama ngombe kopi kok sing dibung suge-suge, malah ra enak, Gus. Bukan sing tangan, gak kuat aku. Jadi aku ngombe sing murah kok pas. Iku wis enak ra usah utang. Tangan mesti cara berpikir ngono, blok-blok, paham. Lho kok ngoten kula dadi kiai tak pikir kok. Lho kula nu nate wonten menteri tenggene kula tenggene bapak kula ra metu. Mergo tangan-tangan malah goblok. Jadi misalnya kados kula, kelare kopi rego 10.000. Kok kepengen saya ceketahui bukti goblok wong aku ngopi 10.000 gara-gara rauh tangan yang mati raka rupa nah saya aku telah saya ceketahui malah rauh tangan kan saya ini dibujuh elek tapi di rasakan juga kan artis saya bujuh aku kan pencet misalnya sampe nengon tapi nikmat itu gelembek kue dan saya ini pake artis saya terus kue terus dianggap putu dan dianggap sama malati loro gitu pake itu nikmat blok goblok paham gitu. Tetap enak sing elek iki mergo genteng. Timbang kowe jajal artis ayu ning kono dianggep satpam ke malah lara ati, paham? Paham iki kula maksud iki. Dadi Allah nekdirke ning bojo elek kuwi wis nek mergo sing gelem ya iku. Mergo apa kowe sing ayu ora tiga gelem malah kowe sing disiya. Wong syukure kok ra iso, paham? Mereka dawe Allah ibadah paling cepat untuk pengiran tak takwa ala alakum taksu. Jadi orang kalau takwa itu dan syukur. Mereka orang nak takwa itu gampang syukur. Mumpun mesti. Jika sesuatu itu harus menikmat tenang. Kalau ngerasa ada orang menang. Kalau ada yang melarat dia nikmat, saat ini dia melarat dia nikmat. Dia sama orang. Kalau ada kiai rembang paling buat menerah hirup juga. Jadi dia sama orang. Saya kalau dianggap di pengaruh langgar calon bupati tuan kula itu luar biasa. Ini kan orang melok-melok itu melok apa? Ya melok-melok dukung mendukung. Ulama kan melok-melok. Ulama itu pokoknya senang tahajud, senang akhiran. Tapi ini dunia kan mesti butuh. Lalu saya bayangkan butuh bupati, aku malah itu bayangkan orang butuh pengiran. Gue ulama itu rasa warai ngunung-ngunik kok. Kita ini harus konsisten ya, dengan teori apa su? Paham ya, jadi kajian Nabi itu hebatnya yang ini. Inna wa ala yastaki minal haq, dari kajian Nabi. Allah itu tidak malu membicarakan sesuatu yang ternyata teori Nabi sederhana. Ketika Raja Romawi punya istana, Sayyidina Umar tahu nangis. Mergo sowan kajian Nabi pasti lempeng tikar, wakot asarok fi jatah tiga. Makanya sampai bekas dan gegeri. Ya Rasulullah jenengan tidak marah, para raja-raja itu tidur di singgah tanah, jenengan pengantinnya.
Dari kata Nabi Mali walis dunia, dunia kok artinya apa emang? Tapi Nabi ora kalah Rasul-Rasul paling tujuh ini dia. Tiga kakaknya Nabi. Jadi artinya begini loh, sama. Jadi misalnya hotel-hotel yang mewah, yang ada air mancur, ada penyinaran lampu, ada kolam renang, macam-macam. Orang mau gunanya kan? Asal di orang lain, senangnya ngeloni orang. Itu bodoh, dan orang-orang yang bodoh marah, selingkuh di gubuk. Paham ya? Yang bodoh masyarakat, yang bodoh masyarakat, yang masyarakat nih. Yang di gubuk, yang selingkuh masyarakat asik, yang di hotel, yang selingkuh masyarakat. Cara kita kok ini, yang marah ini, tapi bukan enak, gue ayo di hotel. Tapi mikir bayar, perah usaha. Lama-lama gue jidir-jidir di kolom, malah gue disikil tatpam, gue rakelar gue. Paham ya? Tapi bujuku kan elek, bujuku kan wong ayu. Tapi elek, gelem kono wong ayu, misoi gue ujar-ujari. Malah rena tuh. Mereka ngelecehkan ku. Orang orang sejarah wong sahabat gak dilecehkan. Pengiran gue pinter, desain manusia gue pinter. Jadi wong larat, itu disetir kena kode larat. Mereka ada sejarah yang juga. Orang orang wong sahabat saat dileceh, dilecehkan. Jadi pengiran gue pinter. Mana nak orang wong ayu ngelecehkan aku, baru pak. Mereka orang hati orang lecehan, aku yang kepingin malah lorok. Berhubung lecehan, no, mesti gue terus orang kepe. Nah, aku masuk ilmu tak tahu, kabe ada hikmah yang mulai gue paham. Paham, aku mau bangga, aku dikenal Menteri Presiden, aku lebih bangga. Misalnya di men dikenal, lebih bangga, itu biasa sama orang, artinya aja. Iya biasa sama, santai, no. Aku yang gue kesimpulan itu santai. No. Muntah final. No. Artinya makanya, deh, sekarang kan banyak kiai-kiai yang enggak punya nyali menerangkan hadis-hadis kata suatu bila ilah yang dunyakum atibu wanita wakur roto aini fit. Kita sebagai ulama harus punya nyali, nyali menjelaskan. Enggak apa-apa. Nopo? Toh memang begitu. Gue sadar malah nih harmonis di bujuku penting. Bujuku pintu suaraku, kan? Elek-elek lain dari pintu suaraku. Mungkin ala-ala lah dari ada apa? Ya karena itu teori nyata. Orang-orang yang di hotel mewah, yang di kafe-kafe mewah, ujung-ujungnya pesannya ya sudah urusan dengan perempuan. Nah, kamu yang di rumah real urusan yang kok ya sampai perempuan kan sama. Artinya saat urusan saya gedung yang mewah, saya duduk berdoa, orang-orang ya, makanya perempuan ngendikane Kanjeng Nabi, perempuan nak tepat iku dadi cagake dunya. Kaya bojone sampean barang iku mesti dadi cagake dunya. Mergo nglayani wong saleh ben gak kedampalan, iku mesti swarga kok. Dadi sampean barang iku swarga. Masih sukses welek tetep nopo? Tetep swarga. Mulane dari Kanjeng Nabi, nikmat kowe wong mukmin sempurna iku nak duwe bojo salihah sing membantu kesalehan suami. Ya, ciri utama wong saleh agak selingkuh. Lah kira ora selingkuh ra baru kaya sing elek iki lho, Pak. Lah ciri utama saleh ora gak zina ora. Lah kira zina baru kaya sak. Berarti sing elek sak apik tenan to iki mergo bantu kowe gak iku siji. Terus dibantu pikiran ra kelam tuku yo baru kaya. Paham ya? Ini penting harus jadi filosofi. Makanya Nabi masih guyon lagi tetap banyak mutiara sih. Katanya uraan Nabi. Waktu bila ilayah dunyakum atibuan. Bisa. Nah urusan dunia aku senang ngomong itu. Maksudnya buat engkau yang dibayar no tiang-tiang di persen buat. Bisa di filosofi ini. Terus presiden Amerika lah tetap nek mati urusan ngomong itu. Kue era presiden mengelarat dan nek mati urusan ngomong. Omno Clinton ya tahu ngeluh, kalau jadi presiden apa yang mati Louis Kiwe kasus, omno ya tahu ngeluh, paham ya? Sementara anak orang presiden sih, sih, pas omno tahu ngeluh sih. Lagu ya rasa, mana gue rasa ngeluh, orang Razino itu seneng, enak itu uang soleh, orang Razino bangga, orang rasa nih kok bangga, bangga, enak uang jadi uang soleh, malah lebih sampai gue Razino itu ngeluh, gue blok, soleh gue blok itu nih, soleh kamu, kok blok, nanti di soleh yang pinter. Rasino juga bangga bergerak. Rasino kok menurut Gusti, kok larang garang enak, kok larang Gusti, Gusti. Iya, tapi sholat kok ngelok. Sholat kok gitu mengumpar apa? Sholat gua blok, jadi enak kok. Ya tetap sholat, tapi gua blok, no. Paham ya, jadi Nabi itu cirinya enggak jenis. Kadang kesannya arogan. Tapi itu real, sebetulnya dalam kehidupan pasti begitu.
Mas bener wong tasawuf, insyaallah ngomong wae mewah kamare papat longgar kabeh. Ndak ape dituruni kabeh. Lah ya tetep dituruni sih. Lagu ini sampai tak lemari, tidak boleh digogakkan. Berarti tak pintar, tidak boleh dipangan. Pokok, sama. Pulau itu, santri-santri pulau sering tak akan mangan di babi, sampai daging ayam. Minimal tak ulang pisang, tak omong. Masakan yang hotel paling mewah, di ujungnya perlu dasarnya, narak kau daging kambing, ya daging ayam. Atau cumi-cumi. Ya pokok. Bedanya nak di hotel, darah di sifu, terus di ngopor, segalanya larang. Karena ini gue buat tuh darah ini nus, kuingin mengucapkan itu murah. Nah jadi materi ini yo, ada orang suka yang mangan cumi-cumi, kita orang Arab yang mangan cumi-cumi. Orang suka yang mangan pitik, yang asal usulnya mangan kotoran manusia, kita yang mangan pitik, yang asal usulnya mangan kotoran manusia. Ngomong kan sepele, ini kan sama. Mulanya kaji nafsi dulu dunia, wahal laka ilama akal tapa'af neta wala bista pa'af beta. Kue neng dunia orang mau mangan terus miseng, bariku nggak mau kelambi nganti rusak. Jadi nabi nak ngelajah neng dunia, kan dia semua nemu nengku rusak. Ujung-ujungnya mau ngono-ngono. Misal neng hotel paling mewah, mau paling nikmat kongkoi-kongkoi neng kafe. Dua kata L N kan, pasti yang ngopi mau ngopi kan loh. Pasti gitu kok. Ngopi. Tapi ngopi ini kan lebih hotel neng teras. Kalau bim malah lagi mau teras, tawa kamu nambah. Wong tumpure ora iso, sak trimote ora sawah omong. Tapi kan ana kolam renang, paling dekat meter persegi ono jero kidul. Dhewe ra iso cukup blok goblok. Lha itu bisa dilatih, kalau modal hati kita takwa seneng pengiran, nikmat kabeh kalah mereka nopo? Wis sampai, jadi wong soleh sing kalah kita. Kita orang soleh itu bertakta kudu enak. Kulo yakin, elu yakin, kebahagiaan saya saat ngajar begini lebih bahagia ketimbang mereka sudah mendapatkan uang banyak. Nah tapi nak aku ngeluh kepengen juga di goblok kita, paham ya dong? Nah kulo orang kepengen jadi orang goblok, orang kepengen. Ini yang ngerti para ini calo-calo maklar politik, mesti tak. Gus boleh dukung nih, gus mengingatkan, mungkin pondok itu. Pondok itu raja jiwa, orang lo. Tapi nak jadi ulama aja sih juga kedua-duanya nih bang lo. Jadi kita ini harus konsisten ya, mendidik umat supaya mudah syukur. Dan itu dimulai dari rasa nyaman dengan Tuhan. Kalau sudah nyaman dengan Tuhan, kita mudah nampak mudah. Dan syukur benar-benar inti takwa. Jadi pengiraan nampak takwa orang nampak lalu aku